35 orang yang masih diupayakan untuk dievakuasi dari Gunung Merapi. Kami update kembali informasinya, pemirsa, 35 orang pendaki hingga saat ini masih dalam proses evakuasi oleh tim gabungan dari Gunung Merapi. Ini adalah proses evakuasi yang masih terus dilakukan, pemirsa. Informasi terbaru, 11 orang pendaki dinyatakan meninggal dunia. Saat ini kami coba menghubungi kembali Kepala Markas PMI Kota Bukit Tinggi, Ahmad Zais. Pak Ahmad. Ya, baik, Mbak Eva. Baik, kami perbarui datanya 35 orang ya, Pak, yang saat ini masih dalam proses evakuasi dari Gunung Merapi ya? Betul, betul sekali Mbak Eva, 35 orang sekarang masih proses evakuasi. Tim sedang bergerak ke atas mengganti EBS Safet. Karena cukup banyak yang harus kita evakuasi ke bawah. Di samping itu juga trek atau rute yang akan kita lewati cukup berat karena semalam ditambah kondisi hujan. Mudah-mudahan hari ini kita bisa evakuasi semua survival yang ada di Cadas. Begitu Mbak Eva.